Nasi kuningnya, ini makanan kesukaan Dodo dan Hendrik. Habis pulang sekolah, selesai sekolah, terus makan siang pakai menu kesukaan. Wah, senangnya. Ada nasi kuning, ada ayam goreng, ada kerupuk. Oh, dan yang terpenting, gak ada sayur. Dodo seneng banget. Tapi walaupun ada sayur, Dodo juga tetap makan kok dengan hati bersyukur. Kita apapun makanannya harus makan dengan hati bersyukur karena Tuhan pelihara kita lewat makanan ini. Ini menunya Dodo, teman-teman lihat ya. Nah, yummy yummy. A few moments later. Ini sudah habis. Ya, makanan kita sudah makanan kita. Sudah habis. Kita makan dengan hati bersyukur. Ya, dengan hati bersyukur. Apapun makanan kita harus makan dengan hati bersyukur. Walaupun menunya kita enggak suka, misalnya ada sayurnya, tapi tetap harus dimakan yang habis. Tuh, kayak Dodo dan Hendrik, habis, bersih, tinggal pulang. Ya, teman-teman, jangan lupa makan dengan hati bersyukur sama Tuhan. Dan juga terima kasih sama Mama yang sudah masak. Ah, sekarang Dodo mau ganti baju dulu. Habis itu mau main sama Hendrik. Kita mau main apa? Sama Hendrik. Oke, main sama Hendrik.